Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mama, hai semua, apa kabar? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih karena sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru dari aku. Terima kasih. Hari ini aku mau share lagi ya mams kegiatan aku. Tapi ini subhanallah ya, ini ada kejadian banjir. Dan ini hujannya dari pukul berapa ya, pukul 2 siang. Jadi sampai malam sekitar pukul 7 ya, atau setelah maghrib ya mams, baru hujannya itu reda. Sebenarnya di sini memang sering hujan ya mams, cuman kali ini tuh agak lama. Tapi walaupun begitu, pernah juga tuh dari pagi sampai malam ya, tapi nggak banjir sampai ke atas ya, atau ke masuk ke rumah airnya gitu. Tapi ini nggak tahu kenapa jadi masuk gitu. Nah ini airnya tuh mengepung ya, dari belakang muka gitu, dari samping juga. Tapi untung aja nggak masuk ke kamar. Kalau masuk ke kamar nggak tahu lagi harus gimana ya mams. Dan ini juga udah berantakan banget. Nah ini udah reda ya hujannya itu, dan airnya udah menyusut alhamdulillah ya. Dan ini tuh udah pukul 10 malam, dan air yang sudah sempat masuk ke dapur itu udah kami giring keluar ya mams. Tapi ini masih ada, karena kan dapur aku ini kan ada karpetnya juga ya mams, jadi di bawah karpet itu masih ada. Nah untuk sementara aku lap dulu pakai kain lap ya. Nah itu dia, pas aku lagi lipatin pakaian tuh sore-sore ya mams, jadi tiba-tiba hujannya datang. Tapi aku nggak tahu ya bakalan apa namanya banjir ya, atau masuk ke dalam. Nah ini dia, karena rumah kami paling pinggir dan agak rendah gitu ya mams, dan di samping sama di muka itu tinggi, jadi sampah-sampahnya tuh banyak ke sini yang datang ya, sampai ke apa namanya ke gudang juga. Dan pas tadi airnya tuh masih sekitar setengah gitu ya mams, jadi aku bersihkan mumpung lagi ada airnya itu, karena tadinya nih hitam banget teras aku. Karena kalau dibiarkan sampai pagi masih di situ, jadi lumpurnya itu masih di teras aku. Jadi pas semalam-malam walaupun udah ngantuk, aku paksa-paksain ya mams menyiram itu supaya pas paginya tinggal kita pel aja. Nah ini dia penampakannya, ini udah pukul 7 pagi dan ini aku tinggal beres-beres aja ya mams. Walaupun ini dapur aku masih lembab ya, ada beberapa air lagi yang masih terkepung di bawah itu ya mams. Nah ini dia penampakannya kan. Jadi setelah kering begini tuh jorok banget itu semua, kayak sampah dan lumpur-lumpurnya itu. Nah itu becek banget ya mams belakang rumah aku. Alhamdulillah paginya itu cerah ya mams, paling tidak aku bisa apa namanya jemurin semua yang kotor-kotor ya mams, kayak kain lap aku juga banyak sekali, bahkan baju-baju aku tuh ada yang aku korbankan ya untuk lap-lap dapur aku sama yang bagian di ruang tengah. Nah beginilah penampakannya ya mams. Jadi teras aku itu kadang nggak apa ya, nggak cerah gitu ya mams keramiknya, karena memang biasa di sini tuh banjir. Tapi biasanya cuman di ya di teras aja ya, nggak sampai masuk. Tapi kali ini tuh bisa masuk ke dalam. Pokoknya udah hampir 10 tahun aku di sini tuh, ini barulah kejadian tuh airnya masuk ke dalam. Dan ini aku mulai dari beberes dapur dulu ya mams. Nah ini aku sudah jemurin pakaian, jadi sorenya itu aku juga sudah sempat rendam pakaian, jadi otomatis tuh malam aku sudah apa namanya bilas gitu ya mams. Pokoknya tuh malam apa ya, malam Sabtu kayaknya ya, itu repot banget ya mams, dari sore sampailah malam ya. Jadi ini nah ini gantungan handuk aku juga udah apa namanya kena lumpur gitu ya mams. Jadi tadi aku bersihkan, aku mandiin semua. Nah ini andu-andunya aku mau jemur ke teras aja. Setelah itu aku bersihkan meja makan aku ya mams. Dan ini ada sambal-sambal sedikit lagi tinggal sisa ya, dan ikannya tuh udah habis makan malam semalam. Dan rice bowl aku juga aku naikkan ke atas meja ya mams, takutnya kena air ya, kena banjir. Karena di dalam rice bowl aku itu masih ada beras.
Ini aku sampai pusing ya, mams, yang mana duluan dikerjakan ya. Pokoknya ini berantakan banget. Nah, di situ ada kain lap juga di atas apa ya yang aku bikin di atas kardus gitu ya, mams. Tapi karena kardusnya itu udah kena air, jadi udah bolong gitu ya, mams. Jadi nggak bisa lagi dipakai. Jadi aku pindahkan aja kain lapnya ke tempat yang lain. Nah, ini bagian di atas di bawah kompor ini aku susun juga, ternyata di situ masih ada air yang menggenang gitu. Nah, ini aku lap terlebih dahulu. Jadi di bagian belakang ini sumber airnya itu dua ya, mams, itu dari pintu gudang satu dan dari pintu dapur ini satu ya. Nah, satu lagi ada pintu yang di dekat kamar mandi aku itu. Nah, dari situ juga mengalir airnya ya. Jadi mungkin karena rendah di bagian sana, dan ada juga beberapa yang udah retak ya semennya itu, mungkin pun dari sana juga mengalir. Jadi pas banjirnya tuh datang, itu deras banget ya alirannya sampai ke sini. Aku juga sampai panik ya, tapi gimana lagi, cuma bisa pasrah. Yang penting itu dalam hati berdoa, ya Allah, ini hujannya cepat berhenti ya. Jadi kalau hujannya itu berhenti, otomatis kan airnya itu kan menyusut ya. Untung aja ya Allah ini hujannya reda. Kalau enggak mungkin bisa masuk ke kamar juga ya, mams, karena pas terakhir itu airnya ternyata mengalir dari dapur ini sampai ke ruang tengah, tapi cuma di pinggir-pinggirnya aja dan enggak sampai ke bagian dinding yang sebelah kanan ya, atau di kursi apa ya, di kursi yang ada di ruang tamu itu. Nah, ini dia. Dan lantai bagian ruang tengah ini kayaknya ada yang tinggi dan ada yang rendah ya, mams. Terbukti semalam tuh airnya nggak nyampe ke sana ya, di bagian tempat sholat aku dan di dekat kursi ini, cuman mengalir di bagian pinggir-pinggir yang dekat kamar ini aja. Cuman pas dia mengalir itu dilewatkan tuh kamarnya gitu, karena memang pas di kamar tuh agak tinggi sedikit ya semennya itu, makanya tuh airnya tuh lewat aja ya, mam, sampai ke ruang tamu. Gak tahu ya, mungkin karena bangunan ini kan udah lama ya, mam, mungkin sebagian lantainya itu udah apa ya, ke bawah gitu ya, mam, jatuh gitu, ada yang masih kokoh begitu, ada yang udah keropos bagian bawahnya itu, makanya ada yang tinggi ada yang rendah. Nah, ini aku berpikir ya, mams, sebelum aku membersihkan dapur ini, terlebih dahulu aku membersihkan ruang tengah ini ya, karena biar sekalian nanti bisa apa ya, sambil dikeringkan gitu ya, mams. Nah, ini sebelum aku pel itu aku sapu dulu, karena semalam pas airnya tuh nyampe ke sini ya, itu ada kayak sampah-sampah gitu ya, mams. Jadi terlebih dahulu aku sapu. Kalau untuk mengeringkan dari air banjir semalam itu aku sudah lap pakai kain gitu ya, mams. Terus aku peras ke ember gitu. Nah, terakhir aku ambil semua baju-baju atau pakaian yang nggak terpakai lagi ya, mams, yang menyerap gitu. Nah, itu pas paginya itu kan udah kering, tinggal sampah-sampahnya aja. Itu tadi aku sapu. Nah, ini supaya bersih aku pel lagi ya, mams. Karena kan kalau air banjir itu, apalagi kan dari dapur itu, takutnya ada kotoran-kotoran ya, itu pasti ya. Makanya itu aku pel lagi. Dan ini spesial aku beli Wipol ya, mam, supaya kalau ada kuman-kuman tuh bisa hilang. Nah, ini aku sambil ngepel, aku mau sapa-sapa dulu mam semua. Hai mams, bunda, mak, kakak, adik, mbak, dan teman-temanku. Terima kasih banyak karena selalu hadir di video aku, selalu like dan komen yang positif. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas semua kebaikan teman-teman dengan beribu kebaikan. Amin amin ya robbal alamin. Nah, lanjut lagi ya mams, di sini bagian meja belajar ini sebenarnya nggak kena ya mams, nggak kena banjir. Pokoknya yang aku bilang tadi tuh dari ruang apa ya, dari dapur dia lewat tuh lurus aja ya ke ruang tamu gitu ya. Dan di bagian pinggir-pinggir yang ini
Nah sampai kalau ke bagian pintu nggak masuk malahan ya. Cuman masuknya tuh gara-gara ada beberapa mobil yang lewat tuh dia agak kencang gitu ya mam. Jadi airnya tuh udah macam lautan gitu ya mam, bergelombang terus masuklah ke rumah aku ini ya dari pintu muka. Jadi tadinya dari yang masuknya itu dari pintu belakang semua ya. Kalau dari pintu muka ini sedikit lagi ya masuknya gitu. Jadi dia tuh masuk dari sela-sela yang di pinggir-pinggir pintu itu ya mam. Jadi kalau hujannya itu bertambah agak beberapa jam lagi itu mungkin masuklah tuh dari pintu muka sana ya mam, deras. Nah ini lanjut ya mam, aku sudah bersihkan di bagian bawah-bawah kursi ini juga ada yang tergenang airnya. Cuman pertama sekali tuh aku sudah lap-lap pakai kain lap gitu ya mam, sebelum aku pel gitu. Karena kalau belum dilap gitu takutnya air pel sama air kotorannya tuh bercampur. Dan air pelnya ini juga sudah aku ganti ya mams, takutnya nanti kurang bersih atau kurang wangi gitu ya mams. Jadi pas aku bikin super pel sama Wipol Karbol itu ya mams, supaya bersih dan wangi aja. Sebenarnya di video ini tuh aku capek banget ya mams, dari sore aku udah beres-beres ya mams, supaya barang-barangku tuh tidak ada yang basah gitu ya mams, dinaikin semua gitu, takutnya nyampe ke rumah sampai banjir besar gitu ya mams. Dan tengah malam juga aku belum tidur ya, beberes juga, terus paginya itu harus beberes lagi. Nah ini aku ambil kipas dua-dua ya mams, jadi satu di ruang tengah dan satu lagi nih di ruang tamu. Ini maksudnya biar air pelnya itu cepat kering. Nah setelah itu lanjut lagi ke dapur yang tadi ya mams. Jadi aku pikir-pikir tadi mending aku kerjakan satu-satu dulu ya. Nah sambil aku tunggu ruang tengah sama ruang tamu itu kering, jadi ini bisa sambil bekerja di dapur ya. Karena di bagian dapur ini yang terlalu berantakan dan terlalu jorok gitu ya mams, karena memang awalnya banjir itu datangnya dari belakang. Nah kalau dari muka itu dari gudang ya mams, dari gudang aku atau bagasi itu udah menyerbu semua ya airnya gitu ya mams. Pokoknya mobil aku yang parkir di teras itu udah dua-duanya rodanya itu terendam air ya. Dan ya Allah sampahnya tuh banyak banget ya mams, pokoknya beragam sampah yang dari blok A itu yang paling dari muka gitu ya mams. Jadi nyampe ke sini tuh entah apa-apa jenis sampahnya itu ya. Nah ini udah hampir selesai ya mams. Jadi barang-barang yang ada di di bawah kolong kompor aku ini aku susun kembali ya mams. Setelah tadinya tuh bagian lantainya tuh aku udah lap-lap, nah ini aku balikkan lagi untuk rice booknya itu, karena di bagian bawah itu juga aku sudah bersihkan dan aku sudah lap-lap sampai kering. Pokoknya pas tuh semalam aku naikin aja semua ya mams, apalagi yang elektronik gitu yang ada cacat gitu ya mams, takutnya nanti jadi rusak. Dan ini alhamdulillah udah hampir selesai ya mams, jadi barang-barangnya itu sudah aku kembalikan lagi ke tempat masing-masing. Nah sebelum aku ngepel di dapur ini aku lap-lap dulu ya mams pakai kain lap yang kering ya bagian ini, karena di bagian ini tuh masih aja basah ya. Dan di ruangan dekat gudang ini tuh paling banyak sampahnya ya mam. Nah ini sampai dua kali aku bersihkan baru aku pel sama karbol gitu ya mam. Dan ini aku pastikan sampai kering dulu ya dari air yang bekas banjir itu baru aku pel. Pokoknya jemuran aku tuh full banget ya mam, dari muka sampai belakang. Dan di pagar aku juga banyak sekali ya mam, kain lap juga ya. Dan alhamdulillahnya itu cuacanya cerah. Insyaallah semua yang aku jemur itu kering ya mam. Nah ini lanjut lagi, terakhir aku ngepel sampai bersih ya. Ini sampai nggak ada lagi bau-bau itu, kan di gudang aku kan ada kucing gitu ya, siapa tahu dia kencing lah yang apa ya. Jadi yang nggak sempat aku bersihkan tuh ya, makanya tuh aku sampai cium-cium ya, itu masih ada tuh baunya lagi. Jadi aku ulang lagi ngepelnya. Dan terakhir aku juga cuci keset kaki aku ya mams, yang ada di dapur ini. Nah itu dia
aku jemur aja ya mam sekalian, karena semalam tuh sempat kena banjir. Alhamdulillah tugas aku sudah selesai ya mam, dari semalam sampai siang di hari Sabtu ya mam. Nah ini dia penampakannya, udah bersih semua. Teras belakang aku juga aku udah brush juga, udah siram ya supaya bersih semua. Jadi sekali capek aja gitu ya mam. Nah ini dia juga udah bersih alhamdulillah. Nah untuk video aku kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih buat mams dan teman-teman yang sudah mengikuti video aku dari awal hingga akhir. Semoga video aku bermanfaat, semoga menginspirasi, dan semoga teman-teman suka. Mohon maaf bila ada kata dan tindakan aku yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.